gembira. Momen unik terjadi kala Presiden Jokowi blusukan ke pasar bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambangi pasar Chow Kit Kuala Lumpur, Malaysia. Dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, terlihat antusias pedagang berteriak nama Jokowi mulai dari masuk pasar hingga menyapa para pedagang. Bahkan momen unik terjadi kala pedagang lebih memilih untuk bersuafoto bersama sang Presiden RI ketimbang Perdana Menterinya sendiri. Terlihat Jokowi memegang foto salah satu pedagang dan berselfie bersama. Yang kemudian PM Anwar hanya bisa menonton dan tersenyum kecil. Para pedagang yang berasal dari Indonesia itu bahkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat Jokowi melintas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Gembira, senang sekali. Tak pernah, cuma sepintas saja. Ya, semoga makin rapat dan semoga makin erat hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia. Tak sempat, cuma ambil video saja. Gimana perasaannya? Saya senang, sudah berapa tahun tak jumpa dengan Pak Jokowi. Ya. Harapannya ya damai, serumpun, Indonesia, Malaysia, boleh baik-baik semua. Senang lah, udah berapa tahun, 30 tahun baru ini jumpa presiden secara langsung. Harapannya semoga Malaysia dengan Indonesia menjadi lebih baik, dagang pun makin oke, kami yang kerja di sini pun makin selamat.